Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja bukan? Saatnya kita untuk mengikuti pembelajaran kali ini yaitu untuk pembelajaran IPA ya. Kita ikuti yaitu pembelajaran daring kelas 5 mata pelajaran IPA. Kita masuk pada tema 5, subtema 1, 2 dan juga subtema Tiga. Langsung saja kita mulai dari subtema ke-1. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sedangkan sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah dan juga ada darah itu ya. Yang pertama jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi dalam empat ruang, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri. Nah, itu pada gambar sudah dicontohkan. Yang serambi kanan, yaitu berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada serambi kiri. Fungsinya untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Selanjutnya ada bilik kiri, Bilik kiri itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke dalam keseluruh tubuh ya. Yang yang terakhir adalah bilik kanan itu berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida itu ke paru-paru itu adalah bagian-bagian e, jantung. Yang kedua pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah yaitu berdasarkan arah, arah aliran darahnya pembuluh darah itu berbeda menjadi dua, yaitu ada pembuluh darah arteri atau nadi dan juga ada pembuluh darah vena. Perbedaan pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Perbedaannya pengertian untuk arteri yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru sedangkan itu pembuluh arteri itu mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis sedangkan pembuluh vena Pengertian adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut dengan vena pulmonalis darah yang dibawa kalau darah e, arteri itu darah bersih yang kayak oksigen Kecuali arteri pulmonalis ya Sedangkan untuk yang vena Itu yang dibawa adalah darah kotor Itu uh, penuh dengan karbondioksida ya Kecuali vena pulmonalis Tempat, masa tempat perbedaannya yaitu Pada pembuluh darah arteri Tempatnya itu di bagian dalam tubuh Sedangkan vena itu di dekat permukaan tubuh Nah ya, itu adalah beberapa perbedaan Antara Pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena ya. Menyangkut pengertiannya ada juga uh, darah yang dibawa dan terakhir ada tempat uh, tempat dari pembuluh tersebut ya. Ada pembuluh darah arteri dan juga ada pembuluh darah vena itu ya. Yang selanjutnya adalah uh, perbedaan yang keempat yaitu ada dinding pembuluh. Pada pembuluh darah arteri itu te bentuknya tebal, kuat, dan juga elastis. Sedangkan pada pembuluh vena itu tipis dan kurang elastis. Yang kelima perbedaan yang kelima ada katup. Untuk apa itu? Nah, pembuluh arteri katupnya itu hanya satu tempat di dekat jantung. Sedangkan yang vena itu terdapat di sepanjang pembuluh darah. Adapun nah, perbedaan jantungnya ya, kalau pembuluh nadi itu terasa. Sedangkan penuh vena itu tidak terasa. Kalau, kalau mau kalian mau mencoba itu pegang pergelangan tangan kalian. Itu akan terasa ada detakannya. Itu adalah pembuluh arteri atau nadi. Ya itu terasa ya. Yang ketujuh adalah jika terluka. Itu pembuluh arteri itu akan darah itu mancar. Muncrat, mancur ya. Namun pada pembuluh vena. Itu tidak, tidak mancar. Atau tidak memencar. Tapi hanya menetes. Ya itu. Ada beberapa e, perbedaan lanjutan dari yaitu pembuluh darah nadi dan e, vena. Pembuluh arteri dan pembuluh vena itu mempunyai bentuk bercabang-cabang, ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Ya itu contohnya hanya tengah-tengah itu kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori, ya berlubang-lubang kecil ya. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dalam pembuluh kapiler jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ya antara vena dan arteri. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu yang pertama peredaran darah besar. Itu bagaimana prosesnya? Yaitu bilik kiri, darah mengandung oksigen itu menuju kapiler seluruh tubuh. Ya, di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida. Terus selanjutnya yaitu vena atas dan bawah itu darah mengandung ke karbon dioksida. Setelah dari situ menuju ke serambi kanan. Nah di serambi kanan ini darah itu sudah mengandung karbon dioksida. Berangkatnya dari bilik kiri dengan oksigen berakhir di bilik kanan. Nah kalau yang kedua adalah peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan itu darah mengandung karbon dioksida kemudian menuju arteri pulmonalis. Dan arteri pulmonalis itu menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Saya itu menuju vena pulmonalis, darah mengandung oksigen. Dari situ menuju serambi kiri, di mana situ darah sudah mengandung oksigen. Ya, yang ketiga ada darah, Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Plasma darah sebagian besar tersusun atas air, yaitu cairan. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Nah, ini ada darah, bagian darahnya ada namanya plasma dan juga ada sel-sel darah, ya. Itu bagian dari darah. Masih lanjut darah lagi. Sel-sel darah itu terbagi atas sel-sel darah merah atau disebut dengan eritrosit dan juga ada sel darah putih dengan nama sebutan yaitu leukosit dan terakhir ada keping darah atau disebut dengan trombosit. Ya, sel darah merah mengandung pigmen pigmen darah yang disebut hemoglobin. Pigmennya apa? Merah itu ya, pewarna darahnya warna. Darah yang ya, dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut trombosit. Ya, sekarang fungsi darah yang pertama sel darah merah itu berfungsi mengangkut oksigen ke dalam ke seluruh tubuh. Terus plasma darah itu fungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Yang terakhir keping darah itu berfungsi untuk menutup luka, ya, misal terluka dan akan membeku, menutup darah, darah luka tersebut. Peredaran darah hewan, hewan dan fungsinya. Hewan dan memiliki organ darah peredaran darah, darah yang, yang sama, sama dengan manusia, yaitu ada jantung. E pembuluh darah dan juga ada darah sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh dan mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua yaitu sistem peredaran darah terbuka dan juga sistem peredaran darah tertutup ya sistem darah, darah, manusia darah terbuka, sistem darahnya darah ada tertutup hewan ada dua dan terbuka, terbuka, terbuka juga ada yang tertutup yang pertama sistem peredaran darah terbuka sistem peredaran darah terbuka yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh kapiler darah hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka yaitu ada moluska dan serangga moluska itu hewan-hewan lunak Ya, so e, siput ya itu termasuk moluska, cacing itu masuk juga. Moluska, organ peredaran darah moluska terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung moluska terbagi menjadi dua yaitu bilik dan serambi. Nah, kalau gambar itu ada ada vena sirkuler, ada jaringan kapiler, vena paru-paru, atrium balik ya dan itu. Itu seperti apa dari jantung, pembuluh darah, sinus, jaringan dengan tubuh, sinus lagi dan kembali ke jantung. Itu sistem peredaran pada moluska ya. Jadi jantung, baik pembuluh darah ke sinus, sinus ke seluruh tubuh, balik dan seterusnya kemudian kembali lagi ke jantung. Nah sekarang pada serangga, organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh arteri. Jantung pada serangga itu itu memiliki bentuk tabung dan memanjang ya kelontongan Ini dari mana e, model seperti apa dari jantung menuju pembuluh arteri terus menuju rongga tubuh dari rongga tubuh menuju jaringan tubuh dan terakhir kembali lagi ke jantung itulah sistem e, organ peredaran darah pada serangga disebutkan contohnya ada gambar belalang ya Selanjutnya sistem peredaran darah tertutup. Tadi itu terbuka sudah kita bahas yang kita yaitu pindah ke sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah tertutup yaitu hewan vertebrata seperti pisces, reptila, aves dan mamalia. Pisces itu eh, ikan ya, reptil ada buaya, kadal dan sebagainya. harus aves itu jenis burung, burung dan unggas dan juga ada mamalia. Yang pernah pisces atau ikan disebut juga dengan ikan ya. Organ badan ikan yaitu jantung dan ada juga pembuluh darah. Jantung ikan terdiri dari satu bilik dan satu serambi. Pembuluh darah ikan terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Jalurnya itu dari bilik menuju pembuluh arteri, itu menuju ke insang, lalu pindah ke seluruh tubuh, ya, itu pindah lagi ke pembuluh vena dan berakhir di serambi karena ikan hanya memiliki satu serambi dan satu bilik saja ya beda seperti manusia atau mamalia itu ada eh, double ya serambinya ada dua biliknya ada dua kalau jenis, -jenis pisces hanya satu saja ada amfibi organ peredaran darah amfibi yaitu jantung dan pembuluh darah disebut contohnya ada kata gitu ya. Jantung amfibi terdiri dari, dari, dari bilik serambi kiri dan serambi kanan, pembuluh darah amfibi terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Ya, amfibi hidup di dua alam air eh, dan juga darat. Sistem peredaran darah amfibi dimulai dari bilik, ya, bilik itu menuju arteri dan juga aorta. Kalau dari arteri pulmonalis itu menuju ke paru-paru, dari paru-paru menuju vena pulmonalis dan berakhir di serambi kiri. Kalau malah aorta itu menuju seluruh tubuh langsung. Dari seluruh tubuh menuju pembuluh vena dan berakhir di serambi kanan. Karena kata atau amfibi itu hidup dua alam ya bisa di darat, bisa di air, dengan kulit dan juga paru-paru. Reptilia, jenis reptil ada itu contohkan gambar buaya. Organ peredaran darah reptil yaitu jantung dan juga ada pembuluh darah jantung reptil dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan juga dari serambi kanan. Reptil memiliki dua pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri dan juga pembuluh vena. Ya, seperti, sama saja seperti manusia, ada arteri dan juga vena. Sistem peredaran darah reptil itu dimulai dari bilik kanan. Jadi bilik kanan menuju arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis, kemudian darah menuju paru-paru dari paru-paru menuju P vena pulmonalis dari pulmonalis itu menuju serambi kiri nah dari serambi kiri diteruskan menuju bilik kiri kemudian ke aorta lalu dibagikan seluruh tubuh dari seluruh tubuh itu kembali lagi menuju pembuluh vena dan berakhir lagi di bilik lagi ya yang selanjutnya ada aves aves juga dengan burung organ berderan darah aves atau burung yaitu jantung dan pembuluh darah Jantung aves ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah aves terdiri dari pembuluh arteri dan juga ada pembuluh vena, ya. Karena jantungnya itu e, terdiri dari e, dua bilik dan juga ada dua serambi. Sistem peredaran darah aves dimulai dari bilik kanan. Dari situ menuju ke arteri pulmonalis. Lanjutkan ke paru-paru. Dari paru-paru menuju vena pulmonalis, ya yaitu menuju lagi serambi kiri ke bilik kiri menuju aorta kemudian ke seluruh tubuh dan itu menjadi pembuluh vena dan berakhir di serambi kanan dari mulai bilik kanan dan berakhir di serambi kanan yaitu pada sistem peredaran darah aves atau burung yang ada mamalia organ peredaran darah mamalia yaitu jantung dan pembuluh darah Jantung mamalia terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri dan juga ada serambi kanan. Pembuluh darah aves dari eh, terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Bukan aves ya mamalia ini, hanya salah ketik saja. Ini pembuluh darah mamalia itu juga sama yaitu arteri eh, dan vena. Sistem peredaran darah mamalia alurnya yaitu dimulai dari bilik kanan ya itu sama seperti yang Aves tadi jadi pilihan menuju arteri pulmonalis dari itu menuju ke paru-paru dari paru-paru menuju vena pulmonalis dari pulmonalis menuju serambi kiri kemudian ke bilik kiri menuju aorta dari aorta menuju seluruh tubuh kemudian menuju pembuluh vena dan berakhir di serambi kanan itu sistem peredaran darah pada mamalia sekarang fungsi organ peredaran darah pada hewan, apa aja fungsinya? Yang pertama, jantung itu berfungsi untuk membuat darah ke seluruh tubuh, sama seperti manusia ya. Yang kedua ada pembuluh vena, fungsinya untuk mengantarkan darah menuju jantung. Yang terakhir yang ketiga itu pembuluh darah arteri, fungsinya mengantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Adalah, itu adalah beberapa fungsi dari organ peredaran darah pada hewan. Adapun manfaat peredaran darah yang lancar ya manfaatnya yang pertama kita akan selalu sehat yang kedua bebas dari penyakit jantung dan stroke dan yang ketiga paru-paru itu -paru, eh, lebih sehat itu kalau peredaran darah kita lancar ya upaya menjaga kesehatan organ berjalan darah yang pertama berolahraga secara teratur untuk melancarkan peredaran darah yang kedua banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya sarai -sarai hijau, itu biasanya ya. Yang ketiga mengurangi makan makanan yang mengandung kolesterol dan garam. Empat istirahat yang cukup. Yang kelima menghindari asap rokok ya menghindari asap rokok karena perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Baiklah, lanjut kita ke subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi jantung, pembuluh darah, maupun darah. Itu ada beberapa deskripsi tentang gangguan kesehatan ya. Berikut beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya ada lemak darah dan juga zat kapur lemak darah itu disebut dengan kolesterol itu ya. Adapun gejala jantung koroner yaitu sesak napas, terus terasa sakit di bagian dada dan cepat lelah. Biasanya orang-orang tua itu, tapi sekarang penyakit jantung juga menjangkit pada orang muda juga. Yang kedua adalah hipertensi atau disebut dengan darah tinggi. Itu penyebabnya naiknya tekanan darah. Tensinya naik, Hipertensi terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam Yang seandainya gejala-gejala hipertensi apa ya, aja yaitu jantungnya berdebar-debar, gambaran redek Ya gabangan redek, badan lemah dan juga ada pusingnya Yang ketiga hipotensi, ini kebanyakan hipertensi yaitu darah rendah Itu penyebabnya turunnya tekanan darah Hipotensi terjadi karena kurang berolahraga dan kurang mengonsumsi makanan yang bergizi Gejala hipotensi itu bukan hipertensi ya salah ketik. Hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin dan juga pusing. Yang keempat ada varises. Ini sebabkan adanya gangguan atau hambatan pada mulut darah, vena dalam mengalirkan darah. Selain itu juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus menerus. Gejala varises yaitu adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal-pegal dan lelah di bagian tungkai kaki, itu adalah varises. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Yang faktor keturunan adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit turunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala hemofilia adalah darah sukar membeku saat terjadi luka. Jadi pas misalkan terluka atau kebacok, wih darah gak jang mandek-mandek terus milih. itu ada berarti ada gejala hemofilia. Yang faktor keturunan tadi faktor yang mengeturunan ya faktor keturunan adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein untuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala talasemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah dan juga sakit kuning ya. Ini gampang sel ya. Yang faktor keturunan ada satu anemia. Penyebab anemia anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejalanya yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajahnya terlihat pucat. Dan ini anemia, ya, kekurangan darah. Terus pencegahannya bagaimana? Itu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan juga daging sapi. Itu terutama zat besi itu sangat bagus untuk sistem peredaran darah manusia ya. Faktor yang, keturunan yang selanjutnya adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan dengan sel darah merah. Gejala leukemia, leukemi, leukemia itu ya antara mudah lelah, kurang nafsu makan dan timbul rasa nyeri pada dada. Yang ketiga ada demam berdarah, ini non keturunan juga. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue deng, atau nyamuk yang menyerang komponen darah yaitu trombosit dan keping darah. Penderita demam darah harus segera ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh eh, faktor non keturunan, eh, faktor keturunan ya. Kira-kira kalian bisa ya mencarinya. Faktor-faktor yang mengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama ada gaya hidup Kenapa? Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengonsumsi makanan-makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Nah, makan makanan instan, ya, makan makanan junk food itu eh, banyak mengandung kolesterol. Jenis makanan yang dimakan, jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas. Obesitas itu apa? tubuh kelebihan cadangan lemak atau kegemukan atau obesitas. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan juga jantung koroner ya. Jadi merembet rembet penyakit lemak tambah oke. Okay. Yang ketiga, faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan oleh orang tua. Misalnya, jika orang tuanya menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Itu bukan berarti like, orang tuanya hemofilia, anak juga itu belum tentu ya, masih kemungkinan. Sekarang kita masuk ke tema 3, yaitu manfaat bersepeda bagi kesehatan organ perjalanan darah. Bersepeda dapat meningkatkan detak jantung sehingga aliran darah menjadi lancar. Bersepeda juga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Nah, ya itu asal dalam batas kewajaran saja. Bersepeda juga menguatkan otot jantung. Otot jantung yang kuat dapat menghantarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh secara optimal. Bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja organ peredaran darah kita. Semakin baik kinerja organ peredaran darah, maka semakin rendah risiko terkena penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi maupun tekanan darah rendah hipertensi maupun hipotensi. Adapun cara menjaga gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah yaitu pada penyakitnya ada hipertensi, hipotensi dan jantung koroner ya. Hipertensi, hipertensi hipotensi dan jantung koroner. Ini dapat jika dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup serta mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-mayur dan juga buah-buahan. Kosong pada varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah beraga agar aliran darah kembali lancar ya. Cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang pertama yang anemia dengan cara mengonsumsi makanan mengandung banyak zat besi. Terus untuk mencegah leukemia yaitu menerapkan pola hidup sehat, pie, ya, olahraga, makan makanan yang e, bergizi, menghindari asap rokok ya, dan sebagainya itu e, cara e, anemia dan leukemia. Yang ketiga ada demam berdarah. Nah, cegahnya yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan membasmi sarang nyamuk. Yang keempat adalah talasemia itu gangguan ini tidak dapat cegah karena merupakan penyakit keturunan. Yang kelima yaitu hemofilia itu juga dapat, eh, tidak dapat diobati akan ya, tapi dapat dicegah cara menghindari terjadinya perit, eh, ya agar darah tidak terus mengalir. Cara apa? Yo, jangan menjadi apa yuk, jangan bermain-main dengan benda-benda tajam. Takutnya nanti terkena Nanti tergores, air, eh, darahnya keluar, itu eh, sulit untuk membeku, ya. Kegiatan yang membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti digelar dengan kegiatan 3M. M yang pertama, menguras tempat penampungan air. M yang kedua, mengubur barang-barang bekas yang sudah di, tidak dipakai lagi, agar tidak menampung air. Dan yang ketiga, menutup tempat penampungan air, agar tidak menjadi sarang nyamuk. <tuh> Cara menjaga kesehatan organ berdarah darah yaitu yang pertama beristirahat yang cukup, bukan oh, bukan istirahat yang banyak tapi istirahat yang cukup ya. Itu yang pertama yaitu dengan cara beristirahat yang cukup. Cara menjaga kesehatan organ yang kedua yaitu memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Jadi karbohidratnya, vitaminnya, mineralnya harus cukup. Yang ketiga, berolahraga secara teratur bukan orang-orang sebanyak mungkin teratur nah demikian tadi pembelajaran kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ingat ya tetap semangat belajar terus nanti saya berdoa jangan lupa berolahraga dan juga untuk selalu patuhi nasihat kedua orang tua sekian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh